Hari ini kita juga dikejutkan. Barulah keluar. Kita dikejutkan. Dulu bukan main lagi. Ada orang sebut kita akan kejar Jolo sehingga ke lubang cacing. Dulu ketika Pakatan Harapan, Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri pun tak dapat. Ketika itu Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri pun tak dapat kejar Jolo dan sebagainya. Sedangkan kita tahu Jolo ni lah orang yang menjolok. Menjolok duit 1MDB. Okay, menjolok bersama-sama dengan Najib. Tapi sehingga hari ini yang kita pelik, mengapa Jolo ni tidak dapat ditangkap, dibawa ke muka pengadilan? Ada sebab ke? Ada sebab ke? Atau ada orang lindung ke? Itu yang kita bimbang. Okay? Sehingga ke hari ini, okay, macam-macam apa tak panggil ke bomoh apa tu teropong kelapa? Bomoh teropong kelapa tak dapat ke jejaki Jolo kan? Dia boleh teropong kan? Nampak Jolo kat mana. Okay. Hari ini pula, okay, tiba-tiba, okay, tiba-tiba menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Wan Junaidi, Tuanku Jaapar berkata, bukan mudah nak membawa balik ahli perniagaan dalam beruan Lau Teck Jo. Lau Teck Jo atau Jolo ke negara ini. Pula dah. Dia kata bukan mudah pula. Okay. Wan Junaidi berkata kerumitan untuk mengekstradisi Jolo dari China adalah kerana beliau percaya kerajaan Malaysia dan kerajaan China tidak ada menandatangani perjanjian ekstradisi. Tuan-tuan, akhirnya rakyat kena tipu. Akhirnya Jolo kaya raya mencuri duit. Mencuri duit negara, mencuri duit rakyat. Dengan bilion, tuan-tuan. Bilion bukan jutaan. Rakyat nori getah pagi-pagi. Okay, Jolo dengan abang dia yang dekat hotel Kajang tu, okay, dapat bilion-bilion, dapat juta-juta. Dan akhirnya menteri, menteri apa, kerjaan sementara kita ni beritahu bahawa tak boleh, dia kata tak boleh nak tangkap, tak boleh nak bawa balik sebab Jolo ada kat China dan kita dengan China tak ada undang-undang perjanjian ekstradisi. Jadi kita tak boleh nak salahkan kerajaan. Kita tak boleh nak salahkan kerajaan daripada sudut ini kerana kita belum ada setujuan dengan sesuatu negara tertentu. Kalau kita tak salahkan kerajaan, siapa yang salah? Wan Junaidi nak salahkan rakyat. Wan Junaidi nak salahkan siapa? Nak salahkan polis. Kerajaanlah yang sepatutnya bertanggungjawab. Jangan hanya cari excuse ataupun cari alasan. Alasan yang paling mudah. Kita tak dapat bawa balik sebab ini alasannya, kita tak ada perjanjian ekstradisi antara Malaysia dan China. Sepatutnya dia bukan buat kenyataan begitu. Sepatutnya dia mengaku bahawa kerajaan telah buat kesilapan, kerajaan lemah, kerajaan tak ada tandatangani. Jadi usahalah ke arah menandatangani perjanjian ekstradisi ataupun usahalah secara diplomatik. Okey, usahalah secara diplomatik bagaimana nak bawa balik. Okey, Jolo. Kawan baik apa tu bosku ni. Bukannya hanya beritahu bahawa kerajaan tak salah. Yang salah ialah rakyat. Rakyat kot yang disalahkan oleh Wan Junaidi ni. Inilah taraf, inilah standard menteri yang ada dalam kerajaan tebuk atap. Yang dalam kerajaan tu ada duta khas, ada PAS. Kan? Wan Junaidi berkata, dia kata apa? Kerumitan. Okay, kerumitan untuk mengekstradisi Jolo dari China adalah kerana beliau percaya tak ada perjanjian penandatangani antara China dan Malaysia. Jadi kita tak boleh salahkan kerajaan. Kalau kita mohon pun, kalau China kata ini permohonan biasa diplomatik saja, dia boleh tidak mengendahkannya. Saya nak tanya, dah mohon ke belum? Dah mohon ke belum supaya China serahkan apa tu Jolo tu kepada negara kita? Dan kita kena berusahalah sedaya upaya. Kata kita hebat, kata kita ada menteri luar yang hebat, menteri luar apa katak yang hebat kan, menteri luar ahli parlimen Indra Mahkota yang hebat jadi menteri luar Wisma Putra, dia pergilah. Kita ada duta khas lagi, duta khas lagi ke apa tu negara-negara belah sana kan. Okay, supaya bincang dan supaya membawa balik
Jadi kita, China ni tuan-tuan, China ni ada undang-undang yang sangat keras tentang rasuah. Kan? Perasuah di China itu ditembak mati, dihukum bunuh, tembak. Okey, jadi sudah tentulah kalau kita memberikan, kalau kita berusaha sedaya upaya memberikan segala bukti, evidence dan sebagainya yang apa tu Jolo, kawan apa tu bosku ni telah melakukan rasuah, telah melakukan apa tu curi duit rakyat dan sebagainya, dah tentulah China akan berikan pertimbangan. Janganlah kita terus menyerah kalah ataupun terus mengatakan bahawa kita tak boleh bawa balik sebab kita tak ada apa tu perjanjian penandatangani proses ekstradisi kepada pesalah-pesalah yang dikehendaki oleh kita kalau ianya berada di dalam sesuatu negeri. Kan? Jadi dia kata dalam keadaan semakin ia mungkin menghalang pihak berkuasa kita seperti polis, KDN untuk mentidak dalam soal ini. Jadi kita nak sekarang ni, okay, sekarang ni kita nak apa yang kerajaan buat. Okay, kalau kata kita tak ada menandatangani perjanjian, kena usahakanlah sama ada tanda tangan perjanjian ke atau buat permohonan secara diplomatik ke, kena usah beritahu kepada rakyat, okay, ini this is our short term apa tu action, this is our long term action. Kalau short term action tak boleh, long term action. Kalau tak boleh secara diplomatik, mungkin ada cara-cara lain, kan? Jadi rakyat nak tengok tu. Janganlah kita membiarkan duit rakyat jutaan atau bilion itu hilang macam tu saja dan Jolo boleh hidup senang ledang, tujuh keturunan, lebih pada tujuh keturunan. Dan orang yang duduk dalam penjara Kajang pun boleh hidup senang ledang, okey, ada yang beg sampai beratus-ratus. Janganlah kita membiarkan rakyat tertanya-tanya, rakyat tertunggu-tunggu bila agaknya petualang ini dapat dibawa balik untuk diadili. Jadi kita ni sebagai kerajaan, kita jangan memberikan jawapan yang apa tu orang kata jawapan macam taraf JKK. Taraf macam JKK, tak boleh buat lah, tak payah. Tak boleh buat apa, tak payah lah. Kan? Kita mesti ada, okay, orang kata root cause analysis. Kan? Kalau katakan sebab apa tak boleh bawa balik? Sebab utama kita tak ada ekstradisi dengan China. Okay, sebab apa tak boleh balik? Ya, kita tak ada undang-undang yang boleh membenarkan. Jadi, apa action dia? Action dia, mungkin short term dia ialah kita buat permohonan secara diplomatik. Long term action dia ialah kita usaha tanda tangani perjanjian ekstradisi dengan apa tu China. Ini menteri pun itulah kata menteri cak ayam. Inilah menteri yang ada dalam kabinet 70 orang. Menteri antara menteri-menteri yang membazirkan duit rakyat. Walaupun membazir PAS sokong juga. Inilah tuan-tuan. Inilah yang kita nasib kita. Kalau rakyat masih belum sedar ataupun rakyat kata tak nak balik mengundi, tak nak mengundi, kita akan dapat menteri-menteri yang standard yang macam ini. Kita akan dapat kerajaan yang membazirkan duit rakyat. Kita akan dapat kerajaan yang apa tu hutangnya keliling pinggang dah lebih 1 trilion. Jadi janganlah kita kata kita tak nak balik mengundi, tuan-tuan. Kita nak humban menteri-menteri cak ayam macam ni. Duta khas tu kita nak buang, kan? Kalau tidak, kemungkinan ianya akan berulang-ulang dan sampai bila kita akan berada dalam sebuah negeri yang hutangnya keliling pinggang. Sebuah negeri, sebuah apa tu negara yang menteri-menterinya hidup senang lenang, tak buat kerja pun tak apa. Menteri tak perform pun Perdana Menteri tak berani nak buang sebab takut hilang kuasa. Jadi tuan-tuan, ini yang berlaku dalam negara kita. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.